Terima kasih Datuk Yang Ketua. Salam sejahtera kepada semua yang telah yang sedang membahaskan ruang undang-undang ini. Saya ingin mencadangkan bahawa ruang undang-undang ini ditarik supaya dapat dibincangkan atau dirundingkan dengan pihak-pihak berkenaan dengan lebih mendalam lagi. Kerana sekiranya, Dato' Yang Ketua, kalau sesuatu rang undang-undang yang telah pun dibentangkan kepada Dewan Yang Mulia ini, selepasnya pula dicarangkan beberapa section atau beberapa fasal ditarik balik, ini menunjukkan bahawa tidak ada suatu pertimbangan yang menyeluruh. Kerana Dato' Yang Ketua, kesan atau implikasi ke atas pindaan yang dicarangkan adalah amat besar sekali. Dan atas prinsip kepentingan awam, saya rasa perlulah kita melibatkan semua pihak. Dan ini adalah juga selaras dengan prinsip demokrasi yang didukung oleh negara kita. Sebarang pindaan ke atas undang-undang jenayah, termasuk juga kanun keseksaan, adalah bertujuan untuk mencapai tiga matlamat utama. Suatu ialah sebagai satu deterrent dengan izin atau satu usaha pencegahan. Kedua ialah sebagai tindakan retributif ataupun hukuman ke atas sesuatu jenayah yang dijalankan. Dan ketiga ialah rehabilitatif, ialah pemulihan. Di sini kita hendak menimbang atau menilai sama ada pindaan sedemikian akan mencapai ketiga-tiga hasrat ini, iaitu sebagai satu deterrent pertama, kedua sebagai mencapai hasrat retributif, memberikan hukuman setimpal ke atas mereka yang melakukan kesalahan, dan ketiga rehabilitatif, sama ada boleh pulihkan penjenayah supaya mereka tidak sekali lagi mengulangi perbuatan jenayah menjadi satu serial kriminal. Di sini, Dato' Yang Ketua, saya perhatikan sungguhpun mungkin kita boleh mempunyai undang-undang yang tegas atau yang berat, tapi selagi kita tidak menghormati ketiga-tiga prinsip yang saya telah gariskan tadi, kita tidak akan berjaya untuk mengurangkan ataupun mengurangi jenayah. Dan seperti yang sedia dimaklumkan bahawa keadaan atau kejadian jenayah begitu serius, bukan sahaja dirasai oleh penduduk-penduduk di Malaysia, bukan sahaja penduduk-penduduk daripada golongan bawah, malah daripada golongan atas, termasuk juga ahli-ahli keluarga para menteri sekalian. Sehingga dekat New York Times pun telah dipaparkan dalam muka depan bahawa keadaan jenayah begitu serius sehingga mungkin menjejaskan pembangunan ekonomi Malaysia. Dan ini saya rasa jarang sekali Malaysia dipaparkan pada muka depan. Ini suatu artikel yang ditulis oleh Thomas Fuller. Jarang sekali dipaparkan pada muka depan, tapi kali ini apabila dipaparkan di muka depan adalah sesuatu berita yang amat negatif sekali. Oleh itu kita harus lihat dengan serius kesan yang ingin dicapai oleh pindaan sedemikian. Seperti yang saya sebut tadi, kalau penguatkuasaan ataupun tindakan yang diambil tidaklah without fear of favor ataupun dengan bebas dan dengan adil sekali, saya tidak nampak macam mana kita boleh dapat mencapai hasrat yang dicita-citakan. Sebagai satu contoh, adakah undang-undang yang mempunyai hukuman berat memadai untuk mengurangkan kejadian jenayah? Kalau kita lihat daripada insiden-insiden yang berlaku pada 6 bulan kebelakang ini, banyak melibatkan senjata api.
Dan sepanjang pengetahuan saya, undang-undang berkaitan dengan senjata api tidak dimasukkan. Iaitu sesiapa yang memiliki senjata api, malah memiliki sebutir peluru, boleh dihukum dengan hukuman gantung mati. Oleh itu, di sini kita boleh lihat semua pun undang-undang yang berat ataupun dengan hukuman berat masih wujud lagi. Tetapi ia tidak mengurangkan kejadian samun dengan senjata api. Apakah maknanya? Tidak betul. Ini menunjukkan bahawa semua pun kita ada hukuman mati, death penalty, untuk mereka yang memiliki senjata api ataupun sebutir peluru, tapi ia tidak menakutkan penjenayah. Dengan kata lain, bukanlah undang-undang sahaja semata-mata cukup untuk menangani masalah jenayah. Yang penting ialah penguatkuasaan. Penguatkuasaan yang serius, di mana ia tidak dihantui oleh penyalahgunaan kuasa ataupun amalan rasuah. Saya rasa itu yang penting. Oleh itu, kalau kita lihat daripada undang-undang berkaitan dengan senjata api, tidak langsung mengurangkan pemilikan senjata api yang bertambah begitu serius sekali. Yang kedua, ialah satu tanggapan. Bukan sahaja di kalangan masyarakat, tapi daripada, tentulah daripada pihak ahli-ahli parlimen, pembangkang dan patakan rakyat, bahawa selalunya apabila kita sebut tentang penguatkuasaan, pihak polis dianggap tidak memberikan perhatian sepenuhnya untuk menangani jenayah. Sebaliknya, digunakan atau diperalatkan untuk tujuan-tujuan lain. Dan kita harap kita dapat kembalikan tugas teras pihak polis untuk lawan jenayah dan bukan untuk lawan parti-parti pembangkang ataupun yang mereka yang menentang Barisan Nasional. Saya ingin sebut sebagai satu tambahan, kerana saya lihat laporan surat khabar bahawa ada dua orang yang telah membuat ugutan bunuh ke atas Yang Berhormat Timbalan Menteri Pelajaran, telah pun ditangkap oleh pihak polis. Dan tentu ia amat cepat sekali. Nah, saya nak ucapkan kepada tahniah kepada pihak polis yang bertindak dengan begitu cepat sekali. Tapi mengapa bila pemimpin Barisan Nasional diugut, sama ada ugut bunuh atau ugut lain-lain, tindakan yang begitu segera dapat dijalankan, tapi apabila pemimpin-pemimpin, bukan sahaja pemimpin-pemimpin parti Pakatan Rakyat, tapi pemimpin kerajaan Pakatan Rakyat diugut kena ugutan yang sama, tidak ada satu tangkapan pun dijalankan. Saya harap perkara ini bolehlah diberikan perhatian, kerana saya telah menerima banyak ugutan bunuh, dan semua pun jaminan diberikan oleh pegawai yang paling tinggi sekali di pihak polis, termasuk IGP dan juga Menteri Dalam Negeri, bahawa tindakan tegas akan diambil. Sehingga sekarang tidak ada satu pun tangkapan. Nah, saya harap tindakan yang sedemikian boleh diambil ke atas ugutan-ugutan yang serupa, ke atas pemimpin Pakatan Rakyat yang lain. Kalau kita lihat fasa-fasa atau yang dicanangkan, pindaan yang dibuat, seperti yang saya sebut tadi, kita harus menarik balik untuk mengadakan perundingan yang lebih luas, dan juga bertanyakan mengapa ada beberapa pindaan yang telah dicanangkan begitu lama ini, termasuk marital rape, tidak dimasukkan. Saya rasa itulah sesuatu yang telah diperjuangkan dengan begitu lama oleh NGO-NGO wanita, dan saya harap perkara ini dapat diberikan perhatian yang serius, kerana keganasan rumah tangga haruslah dibendung. Kalau ini tidak dibendung, saya rasa ini akan bukan sahaja
merupakan sesuatu yang tidak adil kepada golongan wanita, tapi juga akan merugikan negara. Datuk Yang Dipertua, saya tak mau cakap panjang lima tentang fasa-fasa yang telah pun dibicarakan dengan lebih mendalam oleh ahli-ahli parlimen sebelum ini tentang implikasinya ke atas hak asasi manusia, tentang keberkesanan untuk memastikan kita dapat mengurangkan atau memerangi jenayah, dan juga tentang beberapa fasal yang kita rasa amat amat luar biasa sekali, seperti rogol berkumpulan. Saya rasa kalau seseorang kalau tidak melakukan perbuatan yang terjijik ini, tapi dalam satu kumpulan, saya rasa orang tersebut bolehlah dikenakan tuduhan ataupun dituduh untuk kesalahan lain. Tapi kalau dia tak buat, untuk dikenakan hukuman sebagai merogol berdasarkan prinsip common intention, saya rasa itu adalah sesuatu yang harus ditimbang semula. Tapi tentulah harus dikenakan hukuman, tapi mungkin di bawah fasal yang lain. Kerana kalau tidak, saya rasa ia mungkin disalahgunakan dan mempunyai implikasi yang besar. Perkara terakhir yang saya hendak sebut di sini, Tuan-Tuan Yang Pertua, ialah tentang beberapa fasa-fasa yang mungkin akan ditimbang semula. Tapi saya rasa ia harus diselesaikan sekarang. Dan sekiranya diakui ada kecacatan, saya rasa adalah tidak patut dan tidak wajar untuk ia diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini. Saya ingin merayu supaya kalau sekiranya dilihat perlu untuk menarik beberapa fasa, saya lagi saya menyuruh bahawa rang undang-undang ini ditarik keseluruhannya supaya dapat dirundingkan untuk menjadikan ia sebagai satu pindaan yang sempurna. Kalau kita nak capai satu taraf antarabangsa sebagai First World Parliament, saya rasa apa yang berlaku dalam pindaan kepada kanun keseksaan ini tidak boleh diterima. Oleh itu, saya sekali lagi meminta bahawa rang undang-undang ini ditarik balik supaya dapat dibincang semula dan dipertimbangkan oleh semua pihak supaya ia boleh jadi suatu pindaan yang sempurna, bukan yang cacat ataupun daif. Sekian, terima kasih.